Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhua-manhua manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer, link saweria ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Kultivator Segel Naga Hitam. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Yetame yang telah mendatangi suatu gedung. Di dalam gedung itu ada pesisir garison ruang komando dan komandannya di situ berhati-hati terhadap Yetame. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan ada peringatan yang datang dan peringatan itu berkata ada penyusup terdeteksi. Ya, komandan dan juga prajuritnya keluar segera dari gedung itu dan terlihat Yetame dikepung. Berhenti, siapa kalian? Masuk tanpa izin ke dalam kamp militer adalah kejahatan serius. Ya, meringkuk dengan tangan di belakang. Punggung kalian, maju satu langkah lagi dan kami akan menembak, kata komandan. Yetame melihat mapnya. Aneh, kenapa suara Ying Er tidak merespon? Meskipun dia sudah dalam jarak komunikasi, sistem berbunyi. Kami mendeteksi bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak memadai sehingga kami tidak bisa dapat menggunakan transmisi suara jiwa. Dan terlihat di belakang para prajurit ada Mang Sao yang berteriak, "Kak, kakak, kakak Ye!" Dan Ye Taiming dan juga Liu Mengqi terkejut. "Adik Mang, kenapa kamu terperangkap di sana? Siapa yang menyakitimu sampai seperti itu?" "Ah kakak, aku terbangun dan mendapati diriku di tempat aneh ini dan kekuatan spiritualku menghilang. Aku sudah berusaha kabur, tapi mereka menangkap dan menghajarku. Kakak, tolonglah aku." Yetame melihat ke arah Mang Sao. Yetame berpikir, memang benar, kekuatan spiritual Liu Mang Sao menghilang. Dan sekarang dia tidak ada bedanya dengan mortal. Artinya monsternya tidak bisa menghancurkan tubuh di sini, tapi ia bisa melahap kekuatan spiritual. Sepertinya monster di alam rahasia ini bisa menyerap kekuatan spiritual, tetapi tidak bisa membunuh orang atau merusak benda karena ada kekuatan juga dari Ye Liang yang menyegelnya. Lalu komandan berkata, "Eh, apa kalian temannya Liu Mang? Bocah ini yang mau kabur di hari kedua masuk militer dan dia bicara omong kosong, berkata kalau dia itu immortal. Berdasarkan peraturan masa perang, dia akan dihukum dan dipertontonkan depan umum di sini. Saat sore hari nanti, dia akan langsung dieksekusi. Apa kalian kemari untuk membawanya keluar? Bagus, kami bisa mengeksekusi lebih banyak orang juga." Liu Mengqi terkejut mendengarnya. Ia bertanya, "Ye Tianming, apa aku boleh membunuh mereka?" Ye Taiming menahannya dan berkata, "Tunggulah." Ye Taiming juga berkata, "Sisa teka-teki dari harta karun rahasia mungkin ada di sini. Kalau kita mulai membunuh orang, kita tidak bisa mendapatkan apapun." Namun Liu Mengqi berteriak, "Kalau kita mulai membunuh orang-orang, maka kekacauan disebabkan oleh mereka akan hancur." Namun Ye Taiming menenangkannya. "Ya sudah, serahkan padaku ya. Aku akan mengurus skenario kecil ini." Terlihat Ye Taiming berhadapan dengan komandan. "Eh, percayalah, adikmu sedang menderita, Liu Mengqi. Aku akan membantumu untuk itu." "Yah, apakah kalian pikir bisa membunuhku dengan tongkat panas di tangan kalian itu?" Komandan menjawab, "Aku tidak tahu kok ini sombong atau bodoh ya, untuk menanyakan hal seperti itu. Tapi sudah kubilang, kalau kau maju satu langkah lagi, aku akan menembakimu." "Silakan saja," kata Ye Taiming. "Cobalah, tapi hari ini aku akan membuat semua orang di sini merasakan penderitaan saudaraku dua kali lipat." Ya, komandan sekarang menyuruh prajuritnya untuk menembak Ye Taiming. Tetapi Ye Taiming malah bisa meloncat ke udara. Dan terlihat salah satu prajurit itu terkejut melihat Ye Taiming kok bisa loncat sampai ke udara. Dan dia langsung dibunuh depan mata semua prajurit. Karena hal itu, prajurit yang lain terus menembaki Ye Taiming. Karena peluru yang berdatangan sangatlah cepat, pada akhirnya Ye Taiming mengaktifkan skill naga.
dan membunuh semua orang, semua prajurit yang ada di sana. Karena hal itu, komandan sangat terkejut. Bagaimana itu bisa dilakukan hanya dengan sebuah belati? Pada akhirnya komandan tersisa sendiri. Prajurit itu sudah mati. Komandan itu berpikir, monster macam apa bocah ini? Pada akhirnya prajurit datang lagi, tetapi komandan memberhentikan mereka semua. Sudah cukup, semuanya berhenti. Berhentilah menembak. Pada akhirnya komandan mengeluarkan suatu benda di tangannya. Aku yang akan mengurus orang ini. Kalau terjadi sesuatu padaku, aktifkanlah alat peledakan diri dan jangan biarkan benda itu melarikan diri. Mendengar hal itu, Yetaming terkejut. Benda itu? Ya, sepertinya mereka punya rahasia yang aku inginkan. Terlihat komandan juga Yetaming beradu kekuatan. Dari informasi yang kami ketahui sekarang, leluhurku Ye Liang punya kekuatan terhebat di dunia ini. Jadi temannya harusnya juga hebat dong. Diperlihatkan komandan malah kesusahan melawan Yetaming. Yetaming bertanya, "Eh, kau bosnya ya? Kau bos mereka kan? Apa kau pernah mendengar tentang Hideyoshi?" Terkejutlah sekomandan. "Kau bilang Jenderal Hideyoshi? Apa itu Hideyoshi yang sama seorang banci pendekar pedang terbaik?" "Ya, karena kau tahu dia," kata Yetaming sambil menghindari tebasannya. Lalu Yetaming pun menebas komandan. "Maka kau pasti tahu teknik pedang ini juga, bukan?" Komandan itu sangatlah gugup melihat teknik pedang Yetaming. "Ya, aku pernah bertarung dengannya sekali. Siapa lagi yang punya teknik pedang hantu aneh seperti itu?" Dan ia bertanya, "Siapa Yetaming?" Yetaming menjawab, "Aku murid dari Hideyoshi." "Apa? Murid Hideyoshi?" Ngomong-ngomong, markas ini sudah hilang kontak dengan dunia luar sejak pagi ini. Dan itu seharusnya di bawah wilayah hukum Jenderal Hideyoshi. Ya, rupanya si komandan ini mati tiap hari dan dibangkitkan tiap hari. Maka dari itu pikirannya terus tereset, ingatannya selalu diperbarui setiap hari. Dia mengetahui bahwa hari ini adalah hari ke-1 bencana terjadi. Padahal sudah beribu-ribu tahun lamanya ia hidup mati. Lalu diperlihatkan komandan itu langsung menundukkan badannya. "Maafkan saya, kami tidak mengenali Anda. Semuanya, hentikanlah keamanannya dan beri hormat pada agen khusus." Yetaming menjawab, "Tidak perlu sopan begitu soal saudaraku." Komandan juga gugup. "Ya sekarang, turunkan Liu Mang, turunkan sekarang juga." Lalu komandan dengan gugupnya ia berkata, "Karena dia adalah saudara komisaris, pasti ada kesalahpahaman kan? Saya harap Anda bisa mengatakan hal baik tentang saya di depan Jenderal Hideyoshi nanti ya." Lalu Yetaming bertanya, "Siapa namamu?" "Namanya adalah Sun Kai, sang komandan dari penjaga pesisir." Yetaming menjawab, "Oh, aku dikirim oleh Master Hideyoshi untuk mengkonfirmasi keamanan tempat ini karena dia tidak bisa menghubungimu. Ya sudah sekarang, tunjukkan aku jalan ke dalam. Aku ingin memeriksanya sendiri." Liu Mengqi bertanya, "Ye Tianming, bagaimana kamu melakukannya? Kenapa mereka semua tiba-tiba patuh?" "Ya, itu cuma meyakinkan orang dengan kebajikan saja." Sistem berbunyi, pengisian energi Zhu Feiying telah selesai. Transmisi jiwa telah dapat diaktifkan kembali. Diperlihatkan Ying Er ternyata berada di dalam gedung itu juga. "Ying Er, apa kau bisa mendengarku?" kata Yetaming dalam hatinya. Lalu Ying Er menjawab, "Ya, Yetaming, kamu datang untuk menemuiku ya. Maaf ya, kekuatan batinku sepertinya menghilang." Lalu Yetaming bertanya lagi pakai batin, "Ying Er, kau di mana? Kenapa kau tidak keluar setelah keributan barusan?" Lalu komandan pun memberi jalan kepada Yetaming. "Lewat sini ya, agen khusus, ini gudang senjata kami." Ying Er menjawab, "Ya, aku tidak tahu, tapi tempat yang kujaga sangat aneh. Sampai aku tidak bisa pergi dari posisiku tanpa perintah langsung dari komandan. Meski jika seluruh kem mati." Lalu diperlihatkan Yetaming yang telah masuki gedung itu. Komandan bertanya, "Itulah udah semua yang penting di lantai satu ini. Sekarang agen khusus ingin melihat ke lantai dua kah?" Namun Yetaming menjawab, "Tunggu dulu, bukankah ada satu yang terlewat di sini?" "Lah, lihatlah itu. Kenapa ada penjaga di sana? Bukankah itu untukku?" Komandan itu gugup. Di dalam itu hanya ruangan utilitas biasa. Jadi jangan khawatir soal itu ya, komisaris." Namun Yetaming mengaktifkan kekuatan naganya.
oh, ruangan utilitas doang, dan meledakkan tempat itu sampai berkeping-keping. Diperlihatkan di dalamnya ada dua orang yang berjaga. Eh, apa yang terjadi? Pintunya rusak parah. Ya, Taming melihatnya. Ini ruangan utilitas yang kau sebutkan ya, Komandan Sun. Komandan berteriak, Komisaris, Anda tidak boleh masuk. Ini area sangat rahasia yang dibangun sendiri oleh Marskal Ye. Tanpa persetujuan Marskal, bahkan istrinya tidak boleh masuk. Namun dirinya diancam oleh Liu Mengqi. Eh, kau bisa diam tidak? Ya, Taming masuk ke ruangan itu. Ya sudahlah, aku akan masuk. Bagaimana jika aku masuk? Komandan berteriak, Yang di dalam, tolong dengarkan. Tekan tombol penghancuran diri. Ya, salah satu prajurit ingin menekan itu. Namun Ying Er dari belakang menggetok kepalanya menggunakan senjata yang Ying Er bawa. Diperlihatkan Ying Er pergi ke arah Ye Taiming dan memeluknya. Kerja bagus, Ying Er, kata Ye Taiming. Lalu Ying Er menunjuk ke suatu alat. Apa ini yang kamu cari ya? Ying Er sudah bertanya-tanya. Benda ini bisa dibuka dengan meletakkan telapak tanganmu di atasnya. Lalu komandan malah tertawa. Bagus. Aku bisa menyeret kalian para mata-mata denganku sebelum aku mati. Ye Taiming bertanya, apa maksudmu? Ya, ini adalah kunci genetik terbaru yang dikembangkan oleh teknologi Dr. Gu Xiaozi. Selama Marskal Ye yang tidak membukanya sendiri, itu akan memicu bom nuklir di dalamnya. Dan semua orang di sini akan terbunuh. Ye Taiming berpikir, apa? Kunci genetik? Kurasa aku pernah melihatnya di tempat Xiaozi deh. Apakah ini maksud dengan kunci genetik seperti robot itu? Lalu Ye Taiming pun meletakkan tangannya. Tapi dia berpikir, karena Ye Liang menyerahkan kota ini pada generasi selanjutnya, aku keturunannya dan aku ahli waris. Dengan kekuatan ini aku berjuang. Tetapi komandan ketakutan, eh, kau benar-benar tidak takut mati ya? Terlihat tangan Ye Taiming di atas kunci itu. Ya, Hideyoshi pernah bilang aku adalah keturunan dari Ye Liang. Sekarang biar ku konfirmasi sekali lagi. Kalau kalian tidak tahu Hideyoshi yang mana, Hideyoshi itu adalah seseorang yang mirip cewek waktu Ye Taiming mengambil belati naga hitam di alam rahasia sebelumnya. Lalu terlihat sistem itu berkata, memindai genetik selesai, kami mencocokkan gen Anda. Pemindaian selesai sinkronasi 37%. Dan ada gempa pada saat itu juga. Terlihat di depan mereka tiba-tiba muncul roket. Ye Taiming bingung, belum pernah melihatnya. Kunci lainnya menuju harta karun rahasia kah ini? Terlihat juga di Gu Xiaozi, robotnya berkata, kunci gen markas utama terdeteksi, memulai tautan. Ya, robotnya itu pun memancarkan layar. Penautan selesai. Diperlihatkanlah kepada Ye Taiming, ada suatu layar yang membuka Gu Xiaozi dan juga Ye Liang secara bersamaan. Ye Liang berkata, karena kunci genetiknya terbuka, artinya rencanaku telah berhasil. Gu Xiaozi juga melihat Ye Liang, ia kaget. Apa? Ye Liang? Bahkan komandan juga kaget. Apa? Marskal Ye Liang? Rekaman Ye Liang berkata, aku tidak tahu apakah kau masih bermarga Ye di depan layar ini, tapi percaya atau tidak, aku ini leluhurmu. Ye Taiming yang mendengarnya sangat jengkel. Kok leluhurnya moralnya begini? Dan komandan akhirnya percaya bahwa hubungan Ye Taiming dan juga Ye Liang ternyata keturunannya. Rekaman Ye Liang berkata lagi, yah, jangan terburu-buru. Kau pasti punya banyak pertanyaan. Aku harap kau tetap menyimpan kebenaran yang akan kusampaikan. Ya, awalnya dunia ini seperti yang kau lihat, dengan masyarakat kaya biasa, perkembangan teknologi yang tinggi, dan orang-orang hidup dan bekerja dengan senang. Tapi saat itu bencana sudah muncul. Monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman laut dengan kekuatan aneh dan mematikan. Manusia menyebut mereka adalah bencana. Di saat-saat putus asa ini, beberapa prajurit garis depan malah terkontaminasi oleh bencana dan gen mereka bermutasi, membangkitkan kekuatan khusus mereka. Ternyata asal muasal kultivator dari para makhluk bencana itu, yang dimana manusia terkontaminasi kekuatannya dan terbangkitkan. Ye Liang di sana menunjukkan, ya, dirinya terlahir dari sang naga hitam.
kekuatan sang naga hitam menyatu pada dirinya. Karena itulah dia bisa mencapai posisi marsekal, di mana posisi tertinggi di militer. Ia juga membawahi semua orang di dunia ini. Ye Taiming berpikir, apa yang kulihat waktu itu di alam rahasia hutan belati memang benar. Teknik transformasi naga yang ia terapkan. Dan rekaman Ye Liang melanjutkan lagi, tapi untuk melepaskan kekuatanku lebih jauh, aku harus terus bercumbu dengan berbagai wanita. Dan aku yakin kau menderita juga karena hal itu ya. Nah, tapi demi keadilan, kalau kau melihat wanita yang kau suka, kau jangan ragu untuk melakukannya saja. Ups, aku tak sengaja keterlaluan lagi. Kembali ke topik utama, meskipun banyak orang yang membangkitkan kekuatan, beberapa masih tetap lemah. Dan di hadapan bencana, umat manusia tak dapat menghindari akhir kepunahan. Karena itu, Dr. Gu Xiaozi mengajukan rencana membuat pejuang manusia, manusia buatan. Gu Xiaozi berpikir kalau dengan modifikasi gen dan iterasi embrio, kami dapat menghasilkan pejuang buatan yang bertarung melawan bencana dan kuat. Tapi diriku masih percaya, di sisi lain, kekuatan hanya bisa diturunkan oleh keturunan dan juga genetik. Diperlihatkan Dr. Gu Xiaozi juga mendengarnya. Dan Ye Liang berkata lagi, tapi mau bagaimana lagi, tidak ada cukup waktu bagi manusia untuk eksperimen. Jadi aku melucuti kotanya dari dunia dan membiarkan Gu Xiaozi melanjutkan penelitiannya sampai saat ini. Gu Xiaozi pun sangat terkejut mendengar itu, ia baru tahu kebenarannya. Dan Ye Liang melanjutkan perkataannya lagi, yah, aku akan melakukan perjanjian terakhir dengan sang naga hitam, mengorbankan nyawa seluruh umat manusia, dan untuk sementara menyegel semua bencana di celah Subruang. Ternyata bencana-bencana monster itu disegel juga oleh Ye Liang, makanya tidak terlihat. Ye Liang juga berkata hanya dunia primitif yang akan tetap ada nanti. Dan ada sedikit orang yang telah membangkitkan kekuatan mereka, termasuk keturunanku. Aku harap melalui seleksi alam yang kejam, seseorang yang dapat memanfaatkan kekuatan naga hitam akan terlahir. Di depan kalian adalah roket terakhir umat manusia yang tersisa. Itu akan membawa kalian ke bagian terdalam langit, tempat di mana kekuatan naga hitam diwariskan. Sistem pada saat itu berkata, pengisian bahan bakar berlangsung, waktu tersisa 4 menit 59 detik. Ternyata misteri telah terpecahkan, bahwa kultivator-kultivator di zaman Ye Taiming semuanya itu adalah keturunan dari manusia modern, yang mana mereka terkontaminasi kekuatan dari bencana monster yang muncul di dunia itu. Lalu dunia itu malah menjadi dunia kultivator setelahnya. Teknologi sudah tidak ada lagi. Tetapi sayangnya, untuk part kali ini sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye.